oleh kerana pada siang dan tengah hari ini biasanya sukar untuk mengumpulkan masyarakat atau anggota masyarakat dalam majlis yang besar. Tetapi di sini, di Kota Baru pada pagi dan tengah hari ini, kita lihat bahawa warga kita di Kota Baru yang dicetuskan dorongan dan galakan oleh pengarah penyiaran negeri Kelantan telah dapat menghimpunkan satu persekutuan yang amat besar dan himpunan yang sangat digalakkan. Tahniah kepada Datuk Sayuti dan Ketua Pengarah Penyiaran. Tahniah kepada rakan-rakan di Kelantan oleh kerana memberi pengertian, penghormatan dan dorongan kepada RTM yang kini telah kita harakatkan usianya 66 tahun. Jadi dalam kita merayakan satu majlis dalam perkhidmatan yang telah dikenal ramai di Malaysia selama ini, yakni RTM, saya ingin meminta setiap warga yang hadir di bawah khemah panjang ini, berilah tepukan kepada pegawai-pegawai RTM kita yang berkhidmat siang malam tanpa mengenal penat dan lelah demi memberi penerangan yang membina negara, demi memberi hiburan kepada negara dan warga kita, apatah lagi demi mendidik rakyat kita menerusi dunia siaran. Saya tidak perlu sebenarnya menyatakan satu persatu apa yang perlu dihayati dan dihargai oleh kita menerusi penyiaran, tetapi di pagi tengah hari ini saya ingin merakamkan terlebih dahulu satu penghargaan istimewa kepada sahabat lama saya, Adinda Tan Sri Anwar Musa, oleh kerana memperjuangkan sukan menerusi gerak tenaga rakyat. Sangat nostalgik ataupun rasa rindu melihat piala yang sebesar ini. Rindu bukan apa, rindu di atas seninya yang melibatkan ukiran, melibatkan tradisi, melibatkan nilai yang ada pada piala yang tersergap di atas ini. Jadi kalau setiap warga Kelantan melihat piala ini sendiri, beliau akan terasa semacam perasaan yang kalau kita rumuskan boleh kita sebut sebagai sayang kepada Kelantan, sayang kepada perbuatan yang baik untuk rakyat. Begini saudara-saudari, walaupun tengah hari, kalau makan kerupuk bulat-bulat, kalau nak bertepuk biarlah kuat-kuat. Sebab itu saya kata pada Datuk Sayuti tadi, elok majlis kita ni malam, saya kata. Malam. Sebab kalau malam, ramai orang yang tak hiraukan panas. Jadi pada tengah hari ini saya faham. Sementara saudara-saudari rasa hormat melihat ke arah saya, sementara saudara-saudari memegang kipas yang dikatakan kipas sudo, iaitu dengan kertas masing-masing, maka kita ada sedikit rintangan hawa. Jadi atas rintangan hawa ini saya janji saya tidak akan bercakap begitu panjang, hanya untuk menyampaikan beberapa harakat perjuangan kita dalam bahasa kita. Dan oleh kerana saya sebutkan bahasa itu, itulah yang sebesar-besar media atau saluran yang seharusnya RTM gunakan sebaik mungkin, iaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita yang terkandung di bawah perkara 152 Perlembagaan Tanah Air kita. Mari kita jadikan menerusi RTM kegemilangan,
pembahasaan, kegemilangan menerusi budaya bahasa kita, keindahan lagu dan lirik yang ada pada dikir barat tadi, kebolehan untuk mencetuskan rima dan irama menerusi lagu dan bahasa. Ini penting kita pegang sebab kita di Kelantan merupakan satu-satunya negeri yang dikenal the hinterland of the Malays, kata orang Inggeris di sebelah sana. Mereka mengatakan negeri Kelantan, negeri Terengganu sebagai negeri Melayu. Yang pemimpinnya Melayu, agamanya Islam, seni budayanya seni budaya Melayu, yang mereka mengingatkan kita sebagai penilaian culture atau budaya mereka bahawa Kelantanlah satu-satunya negeri yang perlu kita pupuk seni budayanya. Apa sebab? Kalau kita lihat di Kelantan, ada dua tarikan hidup yang mau tak mau jelas pada kita. Pertama, agama Islam. Apa sesuatu yang dianjurkan oleh mereka yang berpengetahuan dan berpengaruh menerusi Islam, pengikutnya ramai. Begitu ramai pengikut kita dalam agama Islam, saya akan lupa orang bertanya, bahagian mana yang sebenarnya harus kita perjuangkan bersama-sama sebagai tunggak, sebagai pagar yang perlu kita pelihara dan jamin. Kebanyakan kita rasa takut dan langsung mengikut saja segala yang diperakui.